Pemirsa, satu orang tewas terbakar saat kebakaran lahan kosong di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Di lokasi, petugas damkar menemukan tanda pengenal atas nama Karsun, 76 tahun. Kebakaran menimpa lahan kosong di kawasan Kampung Serap, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, Senin siang. Setelah dipadamkan, petugas damkar dan warga dikejutkan dengan penemuan mayat pria dalam kondisi terpanggang. Di lokasi, petugas menemukan pacul dan identitas atas nama Karsun, 76 tahun, warga Sidamukti, Cilodong. Kronologis tadi siang jam 11 kita ada telepon laporan kebakaran, kita langsung respon, kebetulan dekat dengan kantor. Ketika pemadaman sampai ke wilayah sini, anggota kita menemukan korban. Belum diketahui, masih penyelidikan kepolisian. Yang pasti korban ketika kita temukan sudah tidak bernyawa. Menurut warga, korban diketahui sebagai tukang kebun penjaga lahan yang terbakar. Belum diketahui mengapa korban berada di lahan yang terbakar. Diduga korban hendak memadamkan sendiri lahan yang terbakar. Untuk kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.